Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana cara mengekspor kuis atau latihan soal yang sudah kita buat tadi ke dalam bentuk SWF ya, ataupun ke dalam bentuk yang lainnya. Kita klik file, kemudian kita cari di sini publish setting dulu. Kemarin kan kita give animation ya, sekarang kita buat saja di sini flash juga, flash SWF. Boleh dengan XC Windows Projector. Oke, yang saya minta sekarang hanya flash saja. Windows Projector juga boleh. Nah, kita boleh buka kedua-duanya ya. Kita ekspor ke kedua-duanya, flash ataupun Windows Projector. Oke. Kemudian file kita export movie ya. Ini kita cari SWF. Kita cari SWF. Oke, ini dia. Ya, kita buat namanya misalnya latihan soal pilihan ganda. Oke, kemudian kita save. Ya, oke saja. Ini compress movie ya. Oke. Sudah jadi. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya yang tadi yang sudah diekspor. Kalau sudah diekspor seperti itu, nanti warnanya akan berubah tadi di dokumennya. Warnanya itu akan berubah. Kita view aja di list ya, di list. Oke, kita cek sort, kita sort dulu berdasarkan date-nya. Ini terakhir tadi ya. Kita cari tadi judulnya adalah membuat latihan soal pilihan ganda. Gini. Ya, ini dia. Sudah berubah warnanya menjadi abu-abu atau hitam sini. Flashnya tidak merah lagi. Kalau merah itu namanya FLA, file mentah. Kalau yang hitam seperti ini adalah file flash yang sudah diubah. Jadi dia SWF. Ini kita double klik saja. Kita lihat, nah, jadi bentuknya sudah seperti yang Ctrl Enter itu ya, sudah diekspor tapi. Oke, demikian penjelasan dari saya bagaimana cara mengekspor tugas saudara nanti ke dalam SWF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.